satu nggak bisa. ART berarti Pak ART. Kita periksa mas. Baru aja kita cek untuk seluruh warganya. Memutar. Tertentu ya kelihatannya. Ada berapa bang? Saya belum tahu, masih lagi diperiksa. Pak Kapolres berarti barang bukti sembako juga turut dibawa atau gimana pak? Tadi beberapa masih ada yang kita bawa dulu sebentar. Dini hari kita melakukan penangkapan terhadap dua orang. Yang satu namanya adalah inisial MMP atau alias MC, lalu satunya lagi JR. Saat ini sedang dilakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Memang ditangkap oleh Polres Tanjung Priok. Satres Narkoba Polres Tanjung Priok. Kita baru nangkap kemarin minggu dini hari. Saat ini kita masih melakukan pengembangan terhadap yang dia beli barang dari mana, lalu pemasok barangnya di mana, sehingga belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pas kemarin hanya sementara tes rapid dulu untuk menjaga bahwa dia benar-benar tidak terjangkit COVID, lalu juga tes urin untuk menyatakan bahwa dia positif atau tidak. Kalau Milen udah kita tetapkan tersangka? Ya, sudah. Karena kan dia positif dan juga barang buktinya ada pada dia. Tapi berarti dijerat pasal berapa tuh, Pak? Nanti kita periksa dulu, Pak. Kira-kira dia pengguna, pemakai, atau dia yang pelaku. Sudah ditetapkan. Ya. Akan ditempatkan di sel yang tadi ditetapkan ya. Untuk dia berarti, Pak? Dia negatif, Pak. Sebagai tersangka atau dia pulang? Karena masih kita sangka. Nah, dia kekasihnya atau gimana, Pak? Ya? Dia kekasihnya atau gimana? Ya, nggak tahu, saya. Hubungannya teman dia atau ya, gimana? Hubungannya teman, kira-kira. Proses hasil tes urinnya satu positif, satu negatif. Yang negatif siapa negatif tuh? Yang negatif JR, Mas. Oh. Ya, MC, MMP dan MC positif. Iya, baru pakai, Mas, baru pakai. Sisa sabu atau belum digunakan, Mas? Sudah sebagian digunakan. Sudah sempat digunakan. Sudah sempat. Jadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.